Jumpa lagi dengan saya Erwin Sepandi dari Windows Stocks Indonesia Bagaimana nih trading minggu ini? Ya, wah saya penutupan ini happy Saya happy banget karena IHSG bergerak sesuai dengan prediksi kita Di tanggal, video tanggal 23 Mei 2022 Yang saya rilis 23 Mei Ya, bahwa IHSG berpeluang sampai ke level 7000 ribuan Dan penutupan hari ini wow banget, 7 ribuan Dan kalau kita... Lihat ya, kalau kita lihat dia punya pergerakan ya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat pergerakannya, dia rapi banget ya, rapi banget jalan persis di garis-garis ya. Jalan persis di garisnya sudah kayak kayak ada jalurnya gitu loh ya. Jadi ketika ini tanggal 23 itu kan di sini. Nah, ini uh, saya rilisnya tanggal 23 tapi video ini saya buatkan eh uh, waktu itu tanggal 20-an jadi akhir pekan tapi untuk umum saya bu rilis di tanggal 23 pagi dan ketika 23 pagi itu besoknya dia swing tapi ternyata dia swingnya bisa sesuai ya turun di level garis dan mantul besoknya habis itu tertahan lagi di level 694 eh, ya 6947 dia koreksi lagi tapi tertahan 6847 terus habis itu besoknya dia hari ini tepatnya pembukaan dia BAM dia naik langsung dari 6947 langsung breakout 7017. Kalau kita lihat pergerakannya itu di sini ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di open close harga high open close. Tapi lebih jelas lihat garisnya sih. Kalau lihat dari pergerakannya itu kayak sudah bergerak kayak udah ditata aja. Contoh ya, kita kita saya kasih repeat. Dia bergerak turun. Jadi tanggal 20 saya rilis video ini ya. Video rekomendasi ulasan. Nah, tanggal 23 saya launching buat premier untuk rekomendasi. Terus dia bergerak swing. Nah, bergerak swing dia tertahan di level support kita 6814. Terus besok ya bam, dia dia lompat. Dia lompat naik tapi tertahan di level 6947. Terus habis itu dari situ, dari titik hampir di 6947 dia swing lagi tapi tertahan di 6878. Hari ini tepatnya dia lompat dari persis dari 6947 dan sekarang breakout 7000-an. Jadi pergerakannya itu persis banget ya, sudah sesuai dengan garis-garisnya. Yang kita buat gitu ya. Jadi amazing, saya kaget sekali. Saya jujur saya kaget saya ketika saya cermati chart ini saya bingung sendiri. Kok bisa pas banget ya jalannya bisa persis di level-level itu. Kalau kita bahkan kalau kita coba flashback lagi, saya coba flashback lagi. Dia dia ketika dia turun juga, ketika dia turun tertahan persis di level ini level yang ada kotak-kotak kuning ini terus dia rebound tertahan di 878 terus habis itu dia turun tertahan di level 6585 dan turun lagi dan tiba, tiba tertahan di 6504 sampai 6480 ini dia tertahan ini pun predictable ini pun kita juga sudah buat ulasannya ya mungkin Bapak Ibu saya nanti kasih lihat videonya yang saya rilis tanggal 17 saya rilis tanggal 17 kalau nggak salah atau yang tanggal 9 ya kalau saya sell on May sendiri saya rilis saya tanggal 9 dia turunnya saya saya rilis tanggal 9 dan tanggal 17 nah di sini yang saya rilis juga yang kalau IHSG mau rebound target ke 7017 itu semua sudah predictable semua analisa sudah based on analisa kita ya jadi ini yang kita sebut sebagai antisip predict and analyze dan kemudian predict plus analyze equal anticipate. Jadi antisipasi kita gimana? Jadi ketika predik dijumlahkan dengan analisa sama dengan antisipasi, akhirnya kita membuat trading plan kita, trading kita jadi sangat sangat nyaman sekali ya. Kemarin-kemarin saya sudah bilang beberapa emiten silakan buy on weakness dan lain sebagainya. Bahkan di live IG juga saya sudah rekomendasikan beberapa salah satunya adalah yang saya rekomendasikan Bank Mandiri dan hari ini Bank Mandiri rebound dengan baik ya itu itu super awesome silahkan nonton video-video kami untuk melihat kinerja dari Windows Stocks Indonesia melihat analisa yang kami buat ya memang yang beberapa hari ini saya nggak sempat untuk rilis video di publik tapi kita tetap buat untuk ulasan untuk member kita tetap buat ya karena beberapa waktu ini saya cukup repot sehingga saya tidak uh, edit lagi untuk untuk dirilis untuk di publik kalau untuk member kan memang saya selalu saya rilis memang untuk member gitu kan. Jadi saya tinggal upload, upload, upload. Jadi biasanya yang saya lakukan itu biasanya sampai dua video itu saya edit terpisah. Edit yang untuk uh, member dulu, terus saya edit edit lagi, rapiin lagi untuk saya rilis ke publik gitu ya. Jadi nah, karena waktu dan kebetulan entah kenapa jaringan internetnya beberapa waktu ini lemot sekali sehingga up, proses upload naiknya itu sangat agak makan waktu ya jadi saya capek sendiri biasanya selesai selesai buat itu bisa malam-malam saya bisa upload baru upload selesai upload itu juga agak malam jadi wah sangat melelahkan lah ya ya di, biasanya yang yang pasti bisa saya rilis adalah di weekend weekend kayak gini ya kalau kita lihat weekly oke okay, lanjut lagi ya kalau kita lihat weekly ini pergerakannya rapi banget ya dia sudah kembali lagi ke dalam selendang nah ini kalau kita lihat yang lebih polos yang tanpa garis itu kelihatan bagus Anggaplah let's say bapak ibu tidak tahu bagaimana cara garis-garis itu saya nggak tahu pak gimana garis-garis itu bisa bikin nah oke okay lah nggak usah pakai garis-garis yang saya bikin yang ini ya yang saya garis-garis ini manual pakai yang ini aja deh skyline kita selendang gitu ya pakai itu gimana cukup nggak cukup cukup sekali ini juga kita sudah analisa pergerakannya ya ketika kena skyline dia bisa pas banget mantul masuk kembali ke dalam selendang dan tertahan level support selendang dan dia mantul lagi ini weekly loh jadi pergerakannya IHSG bahkan IHSG nya aja nih saya bilang nih ya kenapa saya bilang bahkan IHSG karena IHSG itu pergerakan satu candle nya ini pergerakan candle-candle semua itu dipengaruhi oleh pergerakan dari emiten-emiten ya jumlah saham yang totalnya hampir 700-an mungkin 700 lebih mungkin dan ya, memang kalau kita bilang ya, tapi kan bergerak hanya dikendalikan oleh segelintir saham saja. Kotankut kayak contoh yang berakangan ini yang bikin IHSG naik adalah saham Tekno ya, Goto buka dan sebagainya. Terus kemudian ketika berakangan ini kan finance malah koreksi. Ya, tapi tetap saja IHSG bergerak sesuai dengan dengan grafik ini kan. Jadi terlepas siapa yang gerakin, emiten apa yang gerakin, tetap pergerakan harganya Relevan dengan indikator kita, itu yang kita sebut sebagai technical quantitative system ya. Jadi analisa teknikal berdasarkan quantitative system itu adalah suatu sistem yang mana kita analisanya itu sudah nggak nggak sekedar tarik tarik garis, di, uh, pakai kualitatif kita lihat dan sebagainya kita hitung manual gitu, tapi kita sudah berdasarkan ini aja sudah data sudah tersedia ada sudah ada angka-angkanya kita tinggal follow aja tinggal ikutin rules rulesnya aja bapak ibu sudah bisa trading analisa dengan sangat nyaman gitu ya silakan bapak ibu coba silakan untuk untuk ngetes kita bapak ibu silakan nonton video-video kita ya market review kita banyak sekali ada di channel kita silakan bapak ibu uplek-uplek lah channel kita total video yang kita buat di channel kita sendiri totalnya sudah sebentar saya berapa nih uh, sampai lupa saya isi channel sendiri lupa dia totalnya ada oh, total ada 532 video bayangkan ya pembelajarannya reviewnya ya 532 Wow banget ya itu itu apa yang kita lakukan ya silakan bapak ibu nonton bisa melihat ya kinerja seperti apa sih Winner Stocks Indonesia gitu ya ya kalau kondisi weekly kayak gini kira-kira pergerakannya untuk bapak ibu gimana berpeluang untuk lanjut apa enggak nih bisa breakout selendang apa enggak ya jadi itu kita kalau lihat kondisi seperti ini ya kita cukup cukup penuh ada optimisme lah ya kalau ihsg berpeluang untuk lanjut ya nah apalagi kalau lihat dailynya ya kita lihat kayaknya berhasil naik ke atas lendang nih pak apalagi membentuk membentuk kantong semar nah, ini juga salah satu kita melihat bahwa oh biasanya kalau pola pola tertentu ya membentuk kantong semar membentuk kantong gitu IHSG swing dan lanjut bisa berpeluang untuk naik lagi. Ya, kita cukup optimis apalagi transaksi hari ini ya. asing net buy 1,38 triliun. Wow, big applause untuk untuk transaksinya dan transaksi kumulatif ya ada di level 14,5 triliun. Jadi aksi jual beli, jual beli, jual beli para pelaku pasar ada di 14,5 triliun. Wow banget. Besar, termasuk besar ini ya. Tapi juga nggak gede banget secara rata-rata 20 hari secara 20, selama 20 hari hari 20 harian ini per hari rata-ratanya di 16 T dan ini 14 T. Sedikit lebih kecil, tapi it's okay. Mengingat ini hari kejepit loh. Come on, man. Ini hari kejepit. Nah, kalau kita lihat di ini kan sudah di akhir-akhir bulan Mei Bagaimana dengan pergerakan di bulan Juni, ya? Nah, ini yang kita... Hmm, kita lihat coba ini. Di bulan Juni, memasuki bulan Juni, minggu pertama bulan Juni. Apa saja sih yang kita bisa cermati? Apa saja yang bisa kita lihat, ya? Dan bagaimana peluang-peluang? Ya, apakah sell on May ini bagaimana? Ya, kalau saya lihat sudah selesai, sudah ya. Uh, kita untungnya kita cuma tiga candle nih istilahnya ya di minggu bulan Mei ini cuma ada tiga candle dari tanggal 9 nih turun pertama habis itu di rebound dan di rebound jadi artinya kalau lihat manlinya wah cakep banget ya kalau itu manli cakep banget nih nah kalau di bulan Juni ini dia bisa lanjut naik lagi ke atas 7150 7160 wah Ya, SG berpeluang lanjut rebound lagi. Secara sebenarnya dalam beberapa awal. bulan terakhir ini, ya selama setahun tahun terakhir inilah asing net buy cukup masif di sini, ya cukup masif di sini. Jadi kalau lihat ini dia yang kuning nih dia naik, wow ini ini keren lah ini, super awesome ya. Jadi itu tadi yang kita lihat peluang untuk naik masih cukup besar ya, bapak ibu. Nah ini. Ini menarik sekali nanti ini ke depannya nih. Ini berpeluang untuk nutup gap dulu ya. Nutup gap. Wah. Oke keren. Ya ini secara IHSG Composite. Coba kita cek sektoralnya. Apakah terlihat bisa nopang nggak nih. Ya bisa IHSG beneran bisa rebound nggak minggu depan. IDX Basic. Wah, ada basic rebound ya. Cakep. Habis habis ADX basic ada consumer cyclicals juga oke okay ya, naik dengan baik. Dan kemudian kalau ini bisa naik lagi, wah wow, ini banyak sektor-sektor bisa naik sih, keren sih. Wow, sektor energi akhirnya ya keren banget nih, bisa bisa rebound lagi. Terus Finance, nah finance ini yang jadi penopang nih hari ini naik dengan signifikan ya 2,64 persen, wow dengan transaksi 3,6 t ya kurang lebih 30 ya dan asing net buy 896 miliar ya 896 miliar, awesome ya lanjutnya nanti mungkin dia bisa berpeluang naik lagi sih ini kalau lihat dia rebound dari selendang ini membentuk kantong semar saya feeling saya kuat minggu depan IHSG masih lanjut ya. Terus habis itu sektor healthcare, nah ini udah overheat, sell on strength ya silakan sell on strength dulu. Terus sektor industri juga masih dalam tren naik yang bagus dan berpeluang untuk menguat lagi silakan atur strateginya. Lalu infrastruktur akhirnya ketemu bottom dan mulai rebound ya mulai rebound. Kalau lihat ini kelihatannya ya sudah sudah kelihatan nih kalau lihat yang ini. Nah dia beberapa kali sini mantul, dia koreksi dan ini ada double top nih ya dan mungkin apakah ini supportnya kuat? Kalau dia sama mantul minggu depan sih peluang naik lagi cukup besar ya. Terus habis itu ada consumer non cyclicals mencoba untuk rebound lagi. Eh sorry, mencoba untuk naik lagi ya. Ini cakep nih, pullback, ketahan di selendang dan dia bisa rebound lagi. Terus habis itu properti, properti walaupun masih sideways dia pelan-pelan mulai naik. Yang saya bingung kembali lagi menjadi pertanyaan saya adalah asing masuk terus dengan sangat masif ketika dia turun. Ah, kayaknya menarik untuk dicermati nih sama kayak saham sektor tekno ya. Tiba-tiba rebound dengan bagus. Ya, mengingat kondisi setelah libur Idul Fitri ya, angka Covid tidak bertambah secara signifikan ya maksudnya cukup terkendali saya cukup optimis bahwa ekonomi Indonesia juga akan segera recovery di tahun 2022 ini jadi kalau kita lihat ini sektor properti dengan turunnya turun dan asing masuk artinya ini menarik sekali untuk dipantau dan dicermati ya silakan nanti terus habis itu saham tekno nah ini juga tertahan support Wah banyak kantong semar nih tercipta ini enak banget nih saya paling suka yang kayak gini nih model-model kayak gini nih tuh lihat ya bisa naik nanti dia pelan-pelan mungkin dia sideways sedikit terus habis itu dia bam naik ini ini menarik banget ini ini berarti dia udah membangun bas basis di sini ya udah bangun landasan wah transportasi keren ya luar biasa ini transportasi logistik ini naiknya signifikan sekali. Coba nanti kita bapak ibu silakan riset ini sektor apa saham apa nih yang bisa bikin sektor ini naik dengan luar biasa. Nah kalau kita lihat dari berdasarkan sektor-sektor ini ya jadi nggak heran ya kalau minggu depan IHSG lanjut lagi itu nggak heran ya karena dia peluang naiknya bisa bisa cukup oke okay ya apalagi saham-saham apa sektor-sektor yang penopang indeks itu kayak finance gitu ya Tekno itu kelihatan indikator indikasi-indikasi bahwa dia bakal ngejaga laga bakal naik ya belum sektor basic sektor energi yang juga sektor industri infrastruktur yang juga Wow berpulang naik semua nih yang bisa kelihatannya bisa ngebus IHSG bisa comeback oke okay? ya yeah itu tadi market review kita dan kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi untuk perdagangan tanggal 30 Mei 2022. Tapi sebelum saya masuk ke rekomendasi ini saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya setiap kami upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan satu lagi eh uh, jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, jangan pelit-pelit untuk memberikan jempol dan serta bantu kami untuk share ya agar semakin banyak orang-orang yang yang bisa dapat manfaat juga dari market review kita. Oke. Okay. Dan ya, kita masuk ke rekomendasi untuk tanggal 30 Mei 2022. Apa aja? pertama yang kita bisa masuk rekomendasi adalah bank mandiri wah ini ini oke okay. ini oke okay banget dia persis di support dan bisa rebound moga-moga ya, dia bisa lanjut lagi nih bank mandiri ini ya asing juga masuk dengan cukup oke okay di sini habis bank mandiri ada TPIA TPIA ini wah ini keren banget nih jarang-jarang nih kita early signal ini early signal nih salah satu early signal bisa breakout jadi silakan atau strateginya ya mana fans dari TPIA angkat tangannya ayo habis TPIA ada Telkom wah ini ini menarik menarik semua nih Telkom juga rebound dengan baik sekali ya dari supportnya ini support sendang nih moga moga bisa lanjut lagi nih Telkom ini habis Telkom ada hmm, Harum Nah, ini harum juga. Wow, ya. Bisa kembali mantul, naik di atas rendang Dan moga-moga besok bisa naik di atas skyline dan breakout level ini. Asing juga terpantau masih net buy di sini. Lalu ada Arto. Nah, sudah lama ya, nggak rekomendasi Arto. Nah, tapi khusus untuk Arto ini, saya disclaimer on. Deh. Karena apa? Ya, hampir semua sebenarnya disclaimer on. Cuma maksudnya di Arto ini kita tetap pantau dulu ya. Kenapa? Saya lebih suka buy on weakness sih sebenarnya, jangan buy on break, jadi uh, untuk Arto ini kalau dia swing, ya jadi kalau dia bisa naik bagus ya, bagus bapak ibu masuk bertahap, tapi dicicil. Kenapa? Karena kayak gini modelnya bisa naik terus dia swing, habis itu dia naik swing gitu. Nah, ketika swing itu kita pelan-pelan nambah dikit 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 ya, kenapa saya bilang begitu? Karena tekanannya cukup besar, resistannya cukup besar dia ada banyak gap di sini ya ini ada gap ini ada gap banyak gap dia pokoknya ya ini banyak gap dia nah ini jadi kalau saya lihat gap gap ini itu resisten tembok 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 penghalang ya jadi kalau dia bisa naik ya bagus tapi kalau dia nggak bisa naik dia tertahan nah ini yang jadi kita punya pertimbangan ya terhadap saham ini. Moga-moga sih bisa naik terus gitu ya. Apalagi setelah dia turun, ini dia cenderung ya memang dia ada net buy tapi nggak nggak signifikan. Apalagi sempat jualan juga. Jadi ketika dia ini naik, dia tu turun juga. Artinya apa? Artinya eh, uh, ada yang ada yang buang muatan juga gitu itu yang saya agak takutin. Tapi coba kita lihat weekly-nya. Kalau weekly-nya sih ya cakep banget. <laughs> ya, keren banget dia bisa naik kembali ke atas V-line ini ya. Oke okay banget sih. Jadi, moga-moga moga-moga dia bisa naik tapi mungkin nggak semudah itu ya. Tunggu to be lah kalau dia bisa langsung rally gitu ya, atau Ya, pelan-pelan lah, pelan-pelan ya. ya. tapi sentimen Goto terus tentu saya sedikit banyak berpengaruh di di emiten ini ya. Ya, moga-moga ini waktunya untuk rebound lagi. Oke. Okay. Ya, itu rekomendasi kita untuk tanggal 30. Oke, okay, itu dulu market review, ulasan, dan tentu saja rekomendasi kita untuk trading tanggal 30 Mei 2022. Sampai sini dulu video kita. Dan selamat berakhir kan? Bapak-Ibu. Happy Cuan ya yang sudah hari ini dapat profit. Happy Cuan. Dan jika belum, jangan berkecil hati, kayaknya minggu depan IHSG bakal cukup kondusif. ya. Tapi hati-hati, ini saya baca-baca tadi, The Fed kayaknya dalam waktu dekat bakal naikin lagi suku bunga. Jadi ya, tapi ya what the hell lah. Tinggal singkirin dulu. Apa namanya? The fed -nya. Kita coba. Moga-moga tidak ada isu-isu global yang bisa menekan IHSG. Oke, okay, sampai jumpa semuanya. Sekali lagi, enjoy the weekend. Happy Chuan. Stay safe, stay healthy. Stay strong and God bless you all.